Ya, di bawah juga masih terlihat. Berhenti di tanjakan, tidak sanggup menanjak. Ya. Ya, di bawah juga masih terlihat sebuah puso ya, yang sedang gagal nanjak juga dan terpaksa mundur di bawah kaki Bukit Podo. Tentu setiap hari di Bukit Podo ini selalu terjadi ya, fenomena-fenomena yang seperti ini, mobil gagal nanjak dan mundur ke bawah kaki Bukit Podo. Jepit kan? Yang sebelah jepit. Jangan ditutupi ya tadi, beban baknya aja tadi ganjal. Iya. Antar yang ganjal. Kan lagi ada yang depan. Oh, nanti lah kita tutupi ya kalau ada. Tunggu bentar. Bah, tolong bah, tunggu bentar bah. Masih bang? Oke. Ya, teman kami di sini berusaha untuk mencari bantuan ya, agar terkuso ini dapat tertolong. Apakah ada sopir yang mau membantu? Sementara dari arah Bagan Batu sebuah bus PT Rapi ya. Ayo bosku, sedang menuju Medan. Situasi di tanjakan terdapat sebuah truk fuso oren yang tidak sanggup untuk menanjak dan akhirnya berhenti di tanjakan. Sebuah mobil carry juga mengalami gagal nanjak. Ya, teman-teman kami juga menolong mobil carry ini ya, yang tidak sanggup menanjak. Dikarenakan muatannya mungkin overload. Tinggal menunggu bantuan dari sopir lainnya.
Sepertinya sopir box, truk box ini tidak berani ya, karena dia mengatakan tidak akan tahan. Mari kita saksikan video selanjutnya, di mana momen ini yang ditunggu-tunggu. Apakah ada sopir lain yang membantu truk Fuso oranye ini? Iya. Jadi terganggu perjalanan lalu lintas. Batu-batu. Ini bosku, apakah mau menolong Wawa ini bosku untuk menarik truknya yang tidak sanggup nanjak? Ya, ternyata mau ya bosku, ada sopir yang baik untuk menolong sopir Fuso oranye ini. Akhirnya bala bantuan pun datang. Oke bosku, akan dimulai penarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya truk Fuso oranye selamat ya bosku. Oh, koneknya ngambil ganjalnya bosku. Wah, makasih, Wak.